Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia IT. Jadi di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai salah satu aplikasi yang katanya dapat menghasilkan uang, yaitu aplikasi Monster Emoji. Jadi aplikasi ini katanya bisa menghasilkan uang ya. Apakah benar di sini aplikasi ini dapat menghasilkan uang? Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasi Monster Emoji-nya. Oke. Nah, jadi begini tampilan awalnya ya. Oke, jadi di sini kalian bisa melakukan spin kayak gini untuk dapetin diamond ataupun koin. Oke. Jadi untuk diamond ini cuman bisa diperluin di toko shop ya untuk beli-beli kayak gini, dan untuk nyairinnya kalian kalian main aja di sini. Kalian klik aja. Nah, oke, jadi permainannya kalian hanya nyamain 3 emoji gitu ya, 3 atau lebih emoji nyamainnya. Kemudian begini. Pokoknya mainnya kayak gini, terus nanti bisa kalian ngumpulin ngumpulin dana dari tugas ini. Kalian bisa lihat sendiri. Raih 13 level, kalian bisa dapat 1 dolar. Pokoknya kumpulin aja begitu. Kemudian kalian untuk nyairinya kalian klik logo emas dolar ini. Nah, untuk nyairinya di sini tertulis ya minimal saldonya sampai 100 dolar dan 200 dolar. Di tampilannya bisa Amazon, PayPal, Google Play, BCA, OVO, juga GoPay. Dan di sini aku udah ngumpulinnya udah sampai batas ambang ya. Kalau nggak salah aku mainnya ini hampir berapa ya? Seharian sih di waktu luang. Jadi aku main ini terus sampai ngumpulin sampai 100 dolar karena aku penasaran ya, beneran bisa narik atau enggak. Dan langsung aja di sini kita akan langsung coba nih karena aku udah ngumpulin sampai 100 dolar dan minimalnya 100 dolar. Maksudnya minimalnya 100 dolar. Langsung aja kita tarik apakah aplikasi ini membayar atau tidak, apakah scam atau legit. Langsung aja di sini kita buktiin. Untuk kalian jangan lupa untuk subscribe channel Dunia IT kalau channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, langsung aja di sini kita buktiin apakah benar aplikasi ini dapat ditarik atau tidak uangnya. Oke, di sini aku coba ke GoPay ya. Aku tarik, langsung klik uangkan segera. Dan sini aku tulis alamat emailnya karena tulisannya di sini suruh ngisi alamat emailnya ya. Pejabat tersebut akan menghubungi Anda melalui email. Oke, kita tulis saja emailnya. gmail.com. Selanjutnya ya kita klaim apakah bisa. Oke, udah aku tulis emailku nih. Apakah kita bisa klaim? Pembuktian langsung aja klaim. Dan ternyata tidak bisa. Coba ke PayPal. Dan ternyata tidak bisa. Dan di email juga tidak ada pemberitahuan. Katanya sih dihubungi lewat email ya. Akan menghubungi Anda melalui email. Sedangkan klaimnya aja saldonya tidak berkurang ya. Jadi ini membuktikan bahwa aplikasi ini hanya scam. Untuk kalian yang baru main aplikasi ini, saya saranin untuk tidak lanjutin atau tidak lanjut untuk membuka 100 dolar karena aplikasi ini tidak membayar, hanya scam ya. Oke, ini pembuktian banner, berarti aplikasi ini hanya scam, tidak membayar. Untuk kalian yang belum sampai 100 dolar, aku juga saranin untuk uninstall aja aplikasi ini. Oke, guys, mungkin sampai ini aja informasi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang main aplikasi ini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.